Tiga awak dari misi Zhenzhou 13 telah memasuki stasiun antariksa milik China, Tiangong. Mereka masuk pada Sabtu pukul 9.58 waktu setempat atau 3 jam setelah pesawat mendarat di modul. Ketiga awak yang datang adalah Mayor Jenderal Zai Hingang yang merupakan komandan misi, Kolonel Senior Wang Yaping, dan Kolonel Senior Ye Guandu. Mereka akan memulai perjalanan selama 6 bulan atau penerbangan antariksa terpanjang dari China. Ketiga astronot itu akan melakukan berbagai tugas di stasiun luar angkasa yang disebut sebagai Istana Surgawi. Laporan dari China Daily, mereka akan melakukan 2 hingga 3 spacewalk untuk memasang lengan robot kecil, memverifikasi prosedur dan teknologi utama kontrol manual, serta pergerakan modul stasiun dengan bantuan lengan robot. Wakil Direktur Badan Antariksa Berawak China, Lin Xiangyang, menambahkan mereka juga akan ditugasi menguji instrumen pendukung kehidupan dan pekerjaan astronot selama penerbangan dalam jangka panjang. Dia menambahkan, para astronot akan melakukan eksperimen ilmiah serta demo teknologi di bidang kedokteran antariksa, fisika mikrograviti, dan bidang lainnya, serta juga melakukan kuliah pendidikan untuk siswa yang disiarkan dari televisi. Zhenzhou 13 merupakan pesawat antariksa keempat yang pergi ke Tiangong, namun jadi yang kedua untuk misi berawak. Misi tersebut diharapkan jadi yang terpanjang atau mengandalkan waktu tinggal mereka dari misi sebelumnya Zhenzhou 12. Selain itu juga, menjadi petunjuk spacewalk pertama oleh astronot wanita Cina. Nama wanita itu adalah Wang yang menjadi astronot kedua untuk mengambil penerbangan ke luar angkasa. Ibu dari satu anak perempuan ini pernah mengambil misi Zhenzhou 10 bulan Juli 2013. Penerbangan kali ini, Wang menjadi wanita Cina pertama yang masuk ke stasiun antariksa Tiangong, serta juga menjadi wanita pertama yang melakukan spacewalk. Sebagai informasi, Tiangong terdiri dari 3 komponen utama termasuk modul inti Tianhe dengan 2 laboratorium. Stasiun itu diharapkan bisa beroperasi hingga 15 tahun pada orbit rendah bumi sekitar 400 km terbang di atas bumi. Perkembangan dunia antariksa Cina memang luar biasa, bahkan sudah menyamai dunia barat termasuk Amerika Serikat. Cina meluncurkan misi ke bulan bahkan belum lama ini sukses mengirim robot tanpa awak ke Mars.